Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa kembali bersama saya Ahmad Huda di Mimbar TV Jatim di program Guru Prestasi sudah ada di tengah-tengah kita dua guru muda yang Alhamdulillah memiliki beberapa prestasi dua guru man satu pasuruan ada Pak Faiz dan ada Pak Medik baik pemirsa sebelum Uh, kita ngobrol bersama beliau berdua. Uh, kita ingin tahu siapa sih kedua guru prestasi man satu pasuran ini. Baik, uh, saya mulai dari Pak Faiz dulu untuk memperkenalkan diri, kemudian Baik. nanti dilanjut oleh Pak Medik. Oke, monggo, Pak Faiz. Baik, uh, terima kasih, Pak Uda. Yep. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Fadli. Saya sebagai guru sejarah di Madrasah untuk mengajar sejarah. Cuman kemarin kita uh, mengikuti event MA Keterampilan atau Madrasah Keterampilan Expo Madrasah Keterampilan di Palembang. Di Palembang. Ya di Palembang. Sebagai peserta uh, lomba guru robotik kemarin. Kebetulan juara dua. <tuh>. Ya juara dua. Juara dua. Ya. Mengapa? Medik? Ya. Uh, terima kasih. Saya M medik Muhammad medik ya tepatnya eh, saya di mana sini mengajar seni budaya, cuman ya. sambil mengajar desain. Jadi mengajar desain ada desain busana, ada desain untuk multimedia. Itu sehari harinya di mana satu pasal Desain busana dan desain multimedia ke Pak Medik dulu. Iya. Uh, yang memotivasi jenengan uh, bapak untuk terlibat dalam dunia perdesainan. perdesainan. Yeah. Bisa desain busana, desain apa saja, pak? Mungkin desain robot, mungkin robot. bisa. Bapak <laughs> Faiznya ini desain. robotik gitu ya. <laughs> uh, kalau desain itu sudah dari dulu memang suka gambar ya. Karena sekarang sudah modern, jadi harus pakai digital segala macam. Dan yang paling diperlukan sekarang adalah digital ya. Jadi semuanya memerlukan desain. Jadi apa-apa lewat desain. Dan kebetulan juga desain itu bisa digunakan cari duit itu mudah. Jadi kita hanya bisa jualan desain di beberapa aplikasi. Jadi uangnya bisa tinggal masuk. Itu Dan menjadi inspirasi. Inspirasi. Pak. Dan itu juga yang saya apa saya ajarkan ke anak-anak mulai dari saat sekarang. Jadi ada anak itu punya jiwa, Pak, inter trainer. trainer. Iya, dari jualan desain nantinya. Yeah, yeah. Uh, Pak Faiz. Yeah, yeah. Iya. Di MA keterampilan kemarin, uh, tepatnya di ke, apa acara MGMP, Pak, ya? Acara MA MA keterampilan, ma keterampilan Indonesia. Biasa. Itu jenengan uh, ikut lomba robotik. Itu robotik yeah. yang yang apa, Pak? Apa yang robotik kecepatan atau yang bagaimana? Oke okay, baik jadi kebetulan untuk lomba guru robotik ini perdana dilaksanakan yeah. setahu saya ya di Indonesia karena memang umumnya yang menjadi peserta itu adalah siswa nah, namun kini kemarin kita hmm, mengikuti lomba Expo Man Keterampilan yang mana man keterampilan ini diikuti oleh sebenarnya banyak peserta ratusan emak keterampilan namun Kemarin kita mengikuti lomba emak keterampilan robotik, saya sebagai peserta, itu mengikuti di kategori untuk kreatif. Jadi lomba guru beda dengan lomba siswa. Kalau siswa kemarin itu lebih ke coding mission sama animasi scratch. Nah untuk gurunya di kreatif. Artinya satu level lebih tinggi kesulitannya daripada siswa. Kira -kira. Itu ke program Pak Membuat program? Ya, ya. jadi meng mengomper atau menggabungkan antara uh, project perangkat kerasnya dan programnya kita kemarin pakai uh, pictoblock itu ya hampir mirip dengan animasi scratch ya satu satu rumah. Iya iya iya. Ya. Uh, kalau tadi Pak Faiz menjelaskan bahwa saya guru sejarah, ini seakan-akan seperti bertolak belakang. <tuh> Guru sejarah kok senang robot? Nah, ya. Yang memotivasi Pak Faiz ya. untuk senang dunia perobotan itu? Ya, uh, mungkin sedikit cerita. Jadi sebenarnya mulai kecil saya tuh menyukai dunia teknologi. Cuman nasibnya nggak bisa berkuliah di teknologi. Karena dulu itu saya SMA-nya IPS. Ya, dulu itu hal yang sangat sulit untuk anak IPS untuk masuk ke elektro lah misalnya, atau informatika lah. Nah, artinya Uh, saya nasibnya mungkin memang di, menjadi guru sejarah, namun realitanya uh, skill yang saya dapat atau saya punya ini ternyata bermanfaat ketika saya menjadi guru. Artinya tidaknya sejarah, namun skill saya juga bermanfaat yeah. untuk terutama kebetulan saya menjadi ketua prodistik, Nah, di situ di man satu pasaran itu kalau menjadi ketua prodistik ya. Otomatis harus menjadi pembina Benar, robotik, robotik ya. karena berkesinambungan antara teknologinya. Mudah-mudahan tidak salah jurusan, Pak. Ya. <laughs> ya. Kalau ke, ke Pak Medik, ya. kalau Pak Medik insya Allah ini sudah sesuai jurusannya. Sesuai, iya, S1-nya seni rupa, ya. kemudian uh, ngajarnya juga seni budaya, seni, ya. seni rupa, Pak ya? Iya, Desain, ya, perdesainan ya. tadi, dan lomba di... Desain angkat kemarin ya alhamdulillah desain busana juara juara dua, Pak iya juara dua. suka dukanya Pak ketika suka mengikuti lomba ya, ya. kalau sukanya pasti menang ya yang kedua sukanya karena memang desain sehari-hari desain jadi ya senang dukanya kemarin itu saya yang paling ganteng <laughs> karena <laughs> karena pesertanya semuanya tuh Cewek semua, karena ibu-ibu nah, masih muda-muda, dan semuanya kebanyakan lulusan dari tata busana. Jadi, seperti itu, nah, saya sendiri yang lulusan dari seni rupa. Jadi, uh, seperti itu, uh, Pak Inspirasi, Pak Medik, seni rupa ke desain busana. Itu caranya bagaimana? Caranya, kalau kemarin kan ada tema, ya, temanya itu membuat desain pesta, yes, yes. tapi yang uh, islami. Jadi hmm. bagaimana caranya kita berpesta tapi Islami? <laughs> Jadi hmm. seperti itu itu yang pestanya pakai jilbab. Nah <laughs> pasti pakai jilbab itu. <laughs> uh, yang jelas menggabungkan itu. Yang kedua biasanya itu ada uh, temanya lagi tambah dengan elegan. Karena hmm. ada elegan makanya kemarin saya ambil warna ungu sama emas. Jadi itu uh, untuk hijaunya hanya sedikit untuk aksesoris saja. Yeah. Uh, ke depan Pak Medik setelah Pak Medik juara dua pak ya di desain busana kemudian nanti penerapannya di lembaga di mana satu ke anak-anak itu bagaimana pak kalau penerapan sebenarnya sudah dimulai ya kemarin itu kita sudah desain batik sendiri sudah dipakai untuk seragamnya anak-anak temanya itu IT jadi sebenarnya di situ yang digabungkan simbol-simbol dari IT ada komputer, ada keyboard, ada mouse dikemas dalam sebuah batik. Nah, kedepannya ini kita membuat terobosan baru. Batiknya ini batik yang istilahnya manual, tapi konsepnya gambarnya ini dengan konsep yang baru. Itu gambar-gambar yang modern. Ya, mungkin nanti ada kolaborasi Pak antara pemrograman di Pak Faiz kemudian dengan di Pak Medik. Bisa. Iya. Mungkin desainnya menggunakan programmer Ya, desain hmm. kemudian nanti di konsepnya dari Pak Medik, nanti ada apa produknya? produknya. Iya, bisa, mungkin bisa, seperti itu. Bisa. Kalau Pak Faiz, bagaimana, Pak? Menurut Pak Faiz, yang jadi sebenarnya bisa saja jadi disambungkan, artinya uh, yang namanya desain itu tidak bisa lepas dengan teknologi, teknologi. dan ya. sekarang dunia desain sudah berevolusi dengan cepat. Ya. Jadi, banyak tool, -tool atau program-program yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan desain apalagi yang batik sangat bisa mungkin batik itu juga bisa dipakai simbol apa seragam nyaman ya. ya betul. next ini project baru project ini project betul. baru rencana ke arahnya ke sana dan itu dibutuhkan sebuah ide-ide khususnya dari guru-guru muda seperti Pak Faiz dan Pak Medi kan gitu ya. Iya. Uh, Pak Faiz, Selama Pak Faiz menjadi pembina robotik, kemudian mengikuti lomba di MA Keterampilan Juara. Adakah kesan-kesan Pak Faiz selama membina anak-anak sampai anak-anak bisa juara, kemudian ikut lomba sampai juara juga? Suka dukanya, Pak? Ya, suka sukanya sih mendampingi anak-anak itu ketika anak-anak semangat, kemudian. Uh, mendapat juara itu memang menjadi kesan yang sangat senang tersendiri bagi anak-anak dan bagi saya juga, karena memang betul duka ini ber, berbarengan dengan dukanya, artinya ketika kita mendapat suka itu dukanya itu setiap hari kita uh, harus melakukan waktu yang sangat banyak memang, waktu uh, fisik uh, itu harus dipersiapkan artinya misal anak-anak itu harus tidur di sekolah selama satu minggu, dia harus Uh, yeah. memastikan robot itu ketika nanti lomba harus maksimal jadi yeah. tidak ada trouble kalau trouble ya alamat nanti kita pulang nggak yeah. dapat juara jadi persiapan yang sangat maksimal itu yang membuat kita ya itu dukanya lah memang resiko untuk mengikuti juara harus benar-benar dipersiapkan betul ya, sukanya ya memang setelah duka pasti ada sukanya. Yeah, suka ya, sukanya ya. ketika juara ketika juara Suara. jadi kayak perjuangan yang sangat yeah. lama ini terbayar tuntas lah ketika kita juara. Ya, itu yang saya tekankan kepada anak-anak bahwa yang namanya menjadi seorang juara ya tidak bisa lepas dengan perjuangan yang penuh uh, berdarah-darah berdarah bisa bilang gitu> seperti itu. Kalau enggak oh, bisa ditanya kepada juara dunia siapapun lah yeah. pasti dia berdarah-darah. Nah, berdarah 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 ya, itu yang kita tekankan kepada anak-anak. Untuk Pak Medik, Anak-anak uh, yang ada di apa pak ya, yang yang punya bakat minat di dunia perdesainan itu untuk memilih anak-anak seperti itu bagaimana pak Medi? Kalau untuk memilih kebetulan di sekolah kita itu ada kelas ya, ada kelas desain karena memang ada kelas desain jadi terlihat siapa yang paling maksimal siapa yang paling ini terlihat. Tapi yang terpenting dari semua itu sebenarnya mentalitas. Banyak memang yang desainnya itu bagus, tapi secara mentalitas itu kurang bagus. Jadi, itu dua-duanya harus, harus sampai ya? harus seiring sejalan. Iya, uh, Pak Medik, mungkin prestasi yang, yang pernah Pak Medik raih, mungkin uh, prestasi individu atau prestasi ketika mengantar anak-anak. Kalau mengantar anak-anak, sudah uh, sampai ke nasional, ya. Jadi pernah juara satu di nasional, porsen ini juga pernah juara satu. Terus kalau yang program kita itu prolistik, yeah. itu setiap tahun kita selalu bawa juara. nggak tahu juara berapa, yang jelas kita selalu dapat juara. juara. Yang paling menarik Pak dari juara-juara itu, mungkin yang punya kesan tersendiri bagi Pak Maedik, mulai dari persiapan, milih anaknya. Milih anaknya itu uh, ada salah satu anak namanya itu Suroya, virus Suroya. Suroya. Dia itu tidak bisa desain, tapi gambarnya tuh pintar, Pak. Jadi gambarnya itu pintar, pintar gambar, akhirnya dia tuh ingin ikut desain. Hmm. Karena ikut desain, kemauannya keras mendekati lomba di ITS waktu itu, prokomit. Akhirnya uh, saya coba, saya hanya kasih dua teknik eh uh, tekniknya itu tidak tidak rumit, hanya menggambar, setelah itu di-scan, di-trace, setelah itu coloring. Hanya itu saja. Tapi memang basicnya yang pintar gambar, malah dia dapat juara. Gitu. Dapat <tuk> Ya. Yeah. Padahal awalnya nggak bisa, nggak bisa, bisa. bisa sama <tuk> sekali. Kalau Pak Faiz, mungkin pernah bina anak yang apa? Uh, memang dari nol, pak. Dari nol kemudian juara, gitu. Ya, yang baru-baru kali ini yang kita ikuti ya ini si Almer itu, pak. Itu sebenarnya memang kita. Uh, bisa dibilang Almer itu dari nol pertama karena dia kelas 10 yang kedua basic dari dia di SMP atau MTs itu belum ada sebenarnya meskipun dia mempunyai keinginan atau punya minat di teknologi nah itu yang menjadi kesan kita mendampingi Almer kemudian sampai dia mengikuti event internasional itu memang sangat luar biasa memang perjuangannya Almer bagaimana perjuangan madrasah bagaimana itu sangat luar biasa pada, pada akhirnya nanti kita Agustus ikut di Korea itu Korea, 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 Oke, ya, saya Korea kira Selatan. ya Korea Selatan saya kira itu capaian yang sangat luar biasa buat si Amir yang mana sekarang masih kelas 10 baru nanti mungkin setelah terdepan kelas, ya, kelas 10, 10. Eh, Pak Medik, fasilitas lembaga sejauh mana bisa mendukung prestasi-prestasi dari Pak Medik? Kalau dari lembaga ini luar biasa ya mulai dari kita lab didukung penuh bahkan sampai e, kita diberikan laptop yang speknya luar biasa untuk desain jadi kita didukung penuh bahkan kalau kita mau mengikuti lomba di mana saja silakan jadi seperti itu ya intinya seribu persen lah kayak seperti itu bukan seratus tapi seribu 100, 100. nah, bahkan 100%. biasanya kalau sama bawa kamat intinya satu anak-anak harus makan nah itu hmm. pasti diingatkan seperti itu jadi, jadi walaupun juga harus makan. nah <laughs> latihan atau apapun itu pasti diingatkan seperti ya. itu kalau pak Faiz dukungan dari lembaga pak ya sebenarnya sama tapi yang sangat berarti yakni ya adalah uh, di tengah keterbatasan ya, ya. Pada, jadi sangat banyak event namun kepala madrasah kemudian kepala komite dan seluruh Ketua Komite dan seluruh sivitas guru dan anak-anak itu sangat mensupport dengan, dengan sangat luar biasa. Itu yang bagi kita uh, sangat penting karena uh, ketika kita jauh di madrasah mengikuti event di luar negeri tanpa support mereka di, ru di rumah dan bagaimana penyambutan kita sangat diapresiasi dengan baik itu bagi kita sangat yeah. ya terima kasih lah gitu yeah. madrasah sudah apa memaksimalkan usaha anak-anak untuk memasuki event internasional itu sangat luar biasa. Termasuk lomba-lomba untuk gurunya, nah, Pak. Ya. terutama kemarin kita ke Palembang itu juga nggak kecil biayanya ya, ya. kita karena kalau naik darat itu Pak ya capek, ya, ya. Kita memilih naik pesawat dan itu juga butuh biaya yang sangat besar. besar. Tapi alhamdulillah seluruh ketua komite dan kepala madrasah sangat mensupport. Jadi ya. kita ke sana itu nggak punya beban, artinya fokus untuk lomba. Iya artinya stakeholder di lembaga ini memang sangat sangat ya mendukung sangat mendukung untuk kemajuan baik itu prestasi guru maupun prestasi dari uh, siswa uh, statement terakhir untuk guru-guru yang mungkin masih belum bisa menunjukkan prestasinya iya dari pak medik dulu iya silakan pak medik kalau saya itu kata kuncinya satu yaitu mau mau ya kalau kita bisa tapi tidak mau ya percuma saja intinya mau saya punya keahlian tapi saya tidak mau ya percuma saja intinya mau mau, mau. ya kalau ya, ya. Pak ya, Faiz saya sebenarnya ya hampir mirip jadi <laughs> cuman agak beda ya. jadi saya uh, tidak ada usaha yang menyenangkan hasil ya, karena betul. jadi Usaha itu sangat beriringan dengan hasil yang akan kita capai. Meskipun belum juara, itu sebenarnya hasil yang terbaik buat kita. Karena saya sendiri sebelum ikut lomba robotik yang terakhir di Mata Terampilan, saya juga pernah ikut lomba robotik di uh, lembaga robotik di Jakarta. Itu saya sebenarnya juara tiga. Cuman itu bagi saya, itu hal yang capkan yang luar biasa bagi saya. Jadi, sejarah, juara ya, juara. <laughs> ya, ya. Yang penting, kembali lagi tadi, ya, mau, mau. Mau. <laughs> mau ada kemauan, Pak. Ya. Mau ada kemauan. Ya. Uh, terima kasih sudah bersama kami, Pak ya. Medik dan Pak Faiz. Mudah-mudahan uh, mereka berdua menjadi inspirasi bagi guru-guru muda yang ada di madrasah untuk lebih berprestasi lagi, Pak. Ya, untuk membawa nama madrasah menjadi madrasah yang unggul ya itu. mandiri berprestasi, mandiri, berprestasi. Ya. mandiri karena biaya sendiri prestasi karena ada kemauan <guluh> tadi ya. baik ya berkelas <guluh> internasional ya karena kita <guluh> sudah membuktikan kita bisa meraih juara tingkat internasional <guluh> robotik ya mungkin nanti bisa lukis pak medik ya, ya. internasional <guluh> gitu ya <guluh> baik pemirsa obrolan santai ya dengan mereka berdua uh, saya kira cukup Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua, bagi madrasah, khususnya bagi Kementerian Agama. Saya kira itu, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.